Halo, Assalamualaikum guys. Beliau mengatakan, tiap tahun peserta selalu bertambah, dan insya Allah lomba pun juga akan bertambah. Tapi itu sih baru wacana, soalnya ada atasannya lagi yang menyetujui. Iya, mentor-mentor para panitia tentunya. Hampir semua masyarakat tanah laut juga tahu siapa itu Abang Bir Hasani HB. Iya, Abang Bir Hasani HB adalah Ketua Umum IKA BPA Tala yang mempunyai pemikiran untuk mengadakan acara ini. Kesuksesan acara ini tentunya ada perlu sebuah tim dong. Ada Bang Bahrul Ilmi sebagai direkturnya, Anthony Bowo sebagai sekretaris program. Lah, itu saya. Ada Abang Ajang Sayuti, Arifin, Iwan DN, Rizky Sandi, dan Dara Jatun kebetulan tahun ini sebagai ketua pelaksananya. Dan masih banyak yang lainnya. Kalau disebutin semuanya sih capek deh. Sebuah organisasi. Thank you.
jangan diartikan hanya menjadi tanggung jawab kiai, hanya menjadi tanggung jawab ustaz, tapi dakwah menjadi tanggung jawab bersama. Penting. Kalau salah memahami, maka semua tanggung jawab diserahkan ke ustaz. Yang kedua, dakwah itu akan cepat berkembang, akan cepat menyebar kalau dakwah dipegang oleh orang yang memiliki segenggam kekuasaan. Betul? Kalau dakwah dipegang oleh orang yang memiliki segenggam kekuasaan, maka dakwah akan cepat menyebar. Siapa saja yang memiliki kekuasaan? Satu adalah para pejabat, dua pengusaha. Kalau dakwah di tangan para pejabat, maka cepat dakwah itu akan berkembang. Melalui kebijakannya, melalui aturannya, melalui perdanya, akan cepat berkembang. Dua, kalau dakwah di genggaman para pengusaha, maka cepat berkembang. Karena dia banyak punya dana. Buktinya hari ini, Bapak-Ibu sekalian. Dana hari ini adalah dikeluarkan oleh pengusaha murni 100%. Total dana yang sudah dikeluarkan 42 juta sampai hari ini. Tepuk tangan. Wow, 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 wow. Tuh, baru lihat kan guys? Yang baru bicara siapa hayo? Iya. Bang Mir Hasan HB. Kata beliau, dakwah bukan hanya tanggung jawab kiai, tapi tanggung jawab bersama. Ingat enggak? Iya. Pejabat dan pengusaha. Jumlah peserta tahun ini sekitar 2450 peserta. Dan total dana udah dengar kan tadi? Iya, 42 juta. Setelah kita insyaallah saya Anton Wibowo Tanah Laut undur diri. Semoga bisa berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.